Demam batu akik masih menjangkiti sejumlah daerah. Bahkan di Bondowoso, Jawa Timur, ada batu yang jadi incaran para pecinta akik. Ini dia batunya, namanya batu petir. Disebut batu petir karena dapat bergetar sendiri. Lihat saja batu ini saat diletakkan di kaca etalase atau saat diletakkan di aspal jalan. Meski belum ada uji klinis, para pecinta akik meyakini batu ini dapat menjadi terapi kesehatan. Dan ya kayak ada pengandung listrik gitu batu itu. Jadi kalau ditaruh di sini ya itu rasanya enak gitu. Seperti kayak narik-narik urat ini. Iya. Enak pokok batu itu. Enggak tahu batu apa namanya itu. Betul. Petir ya. Tak heran batu ini terus diburu orang. Padahal harganya juga mahal. Dapat mencapai jutaan rupiah. Kelihatannya ini batu abu kuroman, batu petir ini namanya. Iya. Khasiatnya ini apa? Ini menurut saya ini bisa buat terapi, mas. Oh, sudah terbukti, mas? Iya, banyak juga yang sudah pakai, mas. Pemakaiannya langsung dibuat apa digabungkan dengan batu-batu yang lain? Ya, bisa digabungkan dengan batu yang lain, mas. Demam batu akik telah menggairahkan perekonomian masyarakat di berbagai daerah. Pemerintah mencatat, potensi pasar akik di negeri ini telah mencapai 75 triliun rupiah.